salam jumpa lagi dengan saya di channel Fit Agent Property. Hari ini kita akan mengulas lebih detail perumahan Grand Pasadena Residence. Yuk kita lihat bareng sama saya touringnya. Pasadena Grand Residence ini menganut konsep modern tropis untuk fasadnya. Dan karpotnya pun setiap rumah sudah ada dua mobil plus kanopi yang cor dan berkonsep skylight. Karena luas tanahnya 12x20 dan ini adalah tipe hook, di sisi sampingnya terdapat garden yang cukup luas. Yuk kita lihat dalamnya, mewahnya seperti apa. Nah, pintunya sudah smart door lock dengan sistem double door. Ini dia ruang tamunya, cukup luas ya, dan terdapat jendela yang besar menghadap ke teras. Wow, ini dia yang megah saya katakan tadi, yaitu ruang keluarganya luas dan memiliki high ceiling. Dan terdapat jendela bukaan yang memandang view ke depan garden kita. Nah, kita masuk lagi semakin dalam untuk melihat kemegahan dari ruangan ini, yaitu ruang makannya, dan ruang makannya itu pun menghadap teras belakang. Kamar tidurnya ada satu di sini ya untuk di show unit. Tapi kalau misalnya kawan-kawan nanti mau bikin dua kamar tidur bisa ya. Nah, kamar tidurnya sudah terdapat kamar mandi. Dan kamar mandinya pun sudah sanitasernya Kotler ya. Tahu kan ya merek Kotler udah cukup bagus loh. Nah, ini dia kamar tidurnya. Kita lihat kalau ruang makannya sudah menyatu dengan dapur bersih dan menyatu dengan teras belakang. Nah, ini dia saya bilang tadi, ruangannya bisa dua kamar, tapi bisa jadikan juga kamar fungsional lainnya, yaitu ruang gym. Karena untuk yang tipe hook ini terdapat jendela bukaan yang menghadap ke teras juga, jadi cocok banget. Nah, ini dia dapur bersihnya dan kamar mandi. Kamar mandinya terletak di bawah tangga. Nah, untuk rumah ini di show unit menggunakan lantai marmer ya. Nanti kita bisa memilih tiga pilihan. Mau lantainya HT 1,2x1,2 marmer atau kuadra. Nah, kita lihat yuk ke lantai 2. Ruangannya ada apa aja? Wah, keren ya tangganya. Nah, tangganya ini opsional ya untuk lantainya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kemewahan yang kawan-kawan inginkan. Mau marmer kah, mau HT atau kuadran, cukup bagus juga. Lihat ceilingnya, cakep banget ya. Dan menganut konsep high ceiling ini membuat jadi ruangan adem dan terang. Nah, sekarang tiba kita di lantai 2, kita akan mengulas kamar tidur utamanya. Kamar tidur utamanya cukup luas dan terdapat kamar mandi utama. Di kamar tidur utamanya ini terdapat juga balkoni ya, sehingga kita mendapatkan udara dan pencahayaan yang bagus dari luar. Nah, kita lihat sebelum kita menuju ke kamar mandi, terdapat juga ruang wardrobe kita nih. Di sini kita bisa letakkan buat lemari-lemari pakaian kita dan tempat duduk kita untuk santai sejenak sebelum kita istirahat atau ke kamar mandi. Kamar mandinya pun luas, sanitizernya Kotler ya, wastafelnya sudah dua loh, jadi cukup mewah. Nah, kita menuju ke ruangan yang selanjutnya yuk, yaitu kamar tidur anak. Nah, kamar tidur anaknya ini cukup luas banget ya. Di sini di show unit itu dipasang dua ranjang berukuran 120 dan untuk dua anak. Terdapat juga dua meja tulis dan terdapat juga balkoni. Jadi ini bisa dikatakan adalah major kamar tidur anak-anak ya. Nah, kemudian kita masuk ke kamar tidur anak-anak yang kedua. Cukup luas juga, kita bisa gantikan dengan ranjang yang lebih besar kalau kita tidak menggunakan akasi samping. Jadi bisa masuk ya yang ukuran 160 jika kita menginginkannya. Terdapat meja belajar juga. Dan ini dia kamar mandi yang berada di lantai 2. Jadi di lantai 2 ini kita ada dua kamar mandi. Kamar mandi di kamar utama dan kamar mandi untuk kamar anak-anak.
Nah, sekarang kita melihat kamar tidur yang terakhir. Dan kebetulan di show unit, kamar tidur ini dijadikan sebagai ruang kerja. Jadi nanti bisa fungsional ya, kamarnya bisa jadi ruang kerja atau kamar tidur atau ruang hobi. Nah, gimana dengan Pasadena Grand Residence? This is your dream home. Nah, kalau rumah impiannya, ini saatnya untuk memiliki. Sekarang, Vini akan menunjukkan daerah, servis, dan area dapur kotornya. Ini dia ya, buat kita masak-masak. Dan ini dia, kita akan naik ke area asisten rumah tangga. Yuk, kita naik ke atas. Ini dia area untuk asisten rumah tangga kita beristirahat. Dan ini dia kamar mandinya buat mereka bebersih. Dan area untuk kita cuci-cuci, sudah tersedia kerannya. Dan buat kita ngejemur baju karena voidnya terbuka, jadi baju kita cepat kering deh. Nah, bagian akhir dari sisi rumah ini yaitu garasi. Jadi, setelah kita turun dari ruang asisten, kita akan menemui area garasi dan tempat mini storage buat kita naruh-naruh perkakas. Nah, ini dia fasilitas yang ada di cluster Pasadena Grand Residence, yaitu clubhouse-nya cukup besar, luas, dan megah. Nah, untuk yang cluster Pasadena Grand Residence tahap 2 ini, posisi rumah yang akan dibangun itu dari tengah clubhouse ke depan ya. Jadi dekat banget loh dengan gerbang untuk yang tahap 2 ini. Jadi posisinya bagus-bagus dan tersedia hanya 59 unit nih yang akan kita launching. Dan manfaatkan juga untuk promo early bird-nya kawan-kawan. 2 Maret sampai 20 Maret akan mendapatkan free IPKL 12 bulan. Lumayan banget kan? Plus 1 unit Daikin Steamer dan paket Serafin Nutrition. Jadi jangan ragu ya untuk segera NUP sama Vini. Selain itu, Pasadena Grand Residence ini juga dilengkapi oleh fitur-fitur yang gak kalah kerennya. Terdapat air conditioner bermerek Daikin atau setara di setiap kamar tidurnya. Dan juga ada portable water system, smart home system by Dexon, surya panel, surya water heater, dan kanopian tadi. Jadi jangan ragu lagi. Setelah kita melihat lebih detail desain dari rumah Grand Pasadena Residence, nah, buat kawan-kawan dan properti investor yang berminat dengan rumah elegan dan mewah ini, bisa menghubungi saya di nomor yang tertera di bawah ini. Dan jangan lupa ya, di like, comment, share, dan subscribe kawan-kawan, agar terus mendapatkan update properti-properti terbaik di wilayah Gading Serpong.